Hai, jangan lupa subscribe, like, and comment sebelum menyaksikan video ini. Yang terakhir, jangan lupa share. Salam, Ergonom. Sikil kamu. Katim, iya. Itu latihan apa tadi Tim? Oh, latihan menembak. Latihan menembak itu dijadwalkan 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan sekali. Ya harus terus tetap dilatih. Karena kita kan menggunakan senjata api jenis pistol gitu. Jadi kalau tidak dilatih takut lupa kan cara bongkar, cara membersihkannya. Salah satu tujuannya tadi. Terus yang untuk target operasi memang ada pelatihan khusus atau memang sudah menjadi rutin tuh? Enggak, kalau untuk target khusus sudah ada pelatihan khususnya. Tapi kalau untuk rutin latihan menembak, sebetulnya suatu saat juga bisa menembak. Tapi karena kita terbatas, nah jadi mungkin kita 2 minggu sekali tetap kita latih kok. Pisau aja tiap hari kalau kita asah kan tajam kan, jadi kalau kita melatih menembak jarak 50 meter, jarak 25, jadi harus paham lah, setiap anggota harus menguasai itu singkatnya. Tapi jangan banyak cincong, tetap kemeri kaki bisa.